Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Selepas 3 bulan mengikat tali pertunangan, pelakon Afifah Nasir selamat bergelar istri kepada jejaka pilihan hatinya, yaitu Syed Haris pada petang Ahad. Berita gembira itu disahkan sendiri oleh bapa Afifah, yaitu Profesor Dr. Muhammad Nasir Ibrahim, yang memberitahu majlis pernikahan diadakan secara tertutup. Alhamdulillah, baru selesai tadi saya sendiri menjadi wali pernikahan anak saya. Majlis pernikahan diadakan secara tertutup dan hanya dihadiri ahli keluarga terdekat kedua-dua belah pihak, katanya. Nasir memberitahu Afifah dan Haris disatukan sebagai suami istri sekitar pukul 4 petang di sebuah hotel terkemuka di Ibu Negara, manakala majlis resepsi diadakan di lokasi sama pada sebelah malam. Pada majlis tersebut, kata Nasir, Afifah atau Nur Afifah Muhammad Nasir menerima mas kawin sebanyak 3.000 ringgit tunai beserta 5 dulang hantaran daripada pihak lelaki. Dalam pada itu, Nasir menyifatkan menantunya itu adalah lelaki tepat buat anak perempuannya karena mereka mempunyai keserasian yang sangat baik. Sebagai bapa, kata Nasir, dia yakin Haris mampu membimbing dan menjaga anaknya dengan sempurna. Apabila anak perempuan berkawin, rasa ringan tanggungjawab saya sebagai seorang bapa. Insya Allah, saya yakin dengan pilihan Afifah dan mereka ada keserasian yang baik. Malah sebagai bapa, saya percaya Haris dapat menjaga anak saya dengan baik, katanya.